Senin sore, Vanessa Angel dan Afrilia Sakila, saksi korban kasus prostitusi online, wajib lapor ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Jatim. Kedatangan keduanya juga untuk menyerahkan barang bukti, yakni uang tunai hasil transaksi prostitusi dengan pelanggannya. Uang ini merupakan hasil pembagian dari total jasa kencan yang ditarif muncikari. Didampingi kuasa hukumnya dan rekannya Jen Salimar, pemain FTV Vanessa Angel menyerahkan uang 35 juta rupiah kepada penyidik. Pada waktu yang hampir bersamaan, Afrilia Sakila juga datang untuk wajib lapor dan berpamitan. Keduanya diwajibkan datang kembali pada Senin dan Kamis pekan depan. Bahwa yang bersangkutan memang masih dalam pengawasan dan keperluan kita dalam rangka penyidikan kasus S dan TN. Kita memerlukan bukti-bukti yang ada dan sekaligus juga kehadiran yang bersangkutan sebagai saksi dalam kasus ini.